Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Bro, pecinta lobster air tawar Reda. Semoga Mas Bro diberi kesehatan selalu, lancar rezekinya, startupnya lekas besar dan berkembang Mas Bro. Amin. Video saya kali ini Mas Bro, saya mau kasih tahu nih Mas Bro. Pas mati lampu atau pemadaman listrik gitu, mati listrik biasanya lobster di dalam kolam kita tuh aman Mas Bro. Caranya gimana? Jangan skip, tonton terus next. Biasanya itu ya Mas Bro ya, momok menakutkan bagi para pembudidaya pemula istilahnya. Momoknya itu pas listriknya mati Mas Bro. Nah itu mereka pada bingung mikirin lobsternya, apalagi waktu ditinggal di luar kota, waktu kerja gitu, pas sibuk-sibuknya. Nah, caranya gimana? Antisipasinya biar lobster kita di kolam itu aman waktu pemadaman listrik atau listriknya mati, pakai ikan Mas Bro, ikan yang bermain di dasar. Ini lihat, aku main pakai koi, juga pakai ikan cirik Mas Bro, kalau bahasa Jawanya ikan cidul. Nih, ikan yang dikali-kali itu, ikan ini kuat Mas Bro kalau ikan cirik ini. Nah terus kalau koi Mas Bro, kalau koi kan banyak yang mikir gini, nanti kalau dikasih koi gak ada oksigen panasnya dia gampang mati. Nah tergantung airnya Mas Bro, kalau airmu bagus ya kan koinya bisa kuat bertahan hidup Mas Bro. Intinya dikasihkan yang bermain dasar, sapu-sapu bisa ya kan, ikan gupi itu kan di atas itu juga bisa, tergantung ketinggian air gitu. Nah terus kegunaan ikan ini Mas Bro, cara mainnya gini, kalau dari penilaianku sendiri ya Mas Bro, dari pengalaman sendiri aku pelajari ini ya Mas Bro, ikan tuh bergerak Mas Bro. Nah dia kan ada ekornya tuh, dia goyangin air Mas Bro, dia bergerak, dia goyangin air. Nah lihat, ikan bergerak ya kan, dia goyang-goyangin air, memproduksi asupan oksigen dalam air gitu. Oke, dilihat tuh goyangan. Dilihat Mas Bro, ini aku gak cuman teori ya kan, goyangan. Jadi Mas Bro kalau sibuk luar kota apa kemana gitu, takut lobsternya mati yang di kolam, nah antisipasinya gini, dikasihkan tak jamin aman Mas Bro, tergantung ketinggian airmu. Nah tergantung juga Mas Bro tuh belinya ikan apa gitu. Kalau aku pakainya koi sama ikan cirik ini, kadang tak kasih nilam. Nah kalau Mas Bro pakai sistem tumpang sari gini, ini contohnya, ini namanya tumpang sari, aku pakai nila. Kalau airmu pede Mas Bro, nilainya bahaya, antara dia dimakan lobster apa lobsternya dimakan nila gitu. Kalau airmu tinggi Mas Bro, aman lobstermu. Nah lobster rumahnya waktu dia molting dipukul sama nila, ini aku lihat sendiri Mas Bro, waktu lobster molting nila aku tahu langsung dipukul, dimakan sama dia. Kebalikannya kalau airmu pendek, nilanya dimakan sama lobster gitu. Jadi bermain di air Mas Bro. Oke, ini juga tak kasihkan Mas Bro, soalnya kemarin tuh listriknya mati satu hari di sini Mas Bro, tapi aman. Nih, ya kan ada ikannya kan. Nah kegunaan apapun ini juga sangat bermanfaat Mas Bro, buat nyuplai oksigen, terutama di siang hari. Ini malah aku gak pakai aerator sama sekali nih, cuma tak kasih ikan cirik. Ini lobsternya nih. Nih, ini lobsternya. Nah ya kan nih, cuma tak kasih ikan cirik. Di sini juga ya, di bawah juga sama sekali gak ada mesinnya tuh, cuma pakai air mengalir aku. Nah sekian dulu video dari saya Mas Bro ya, semoga bermanfaat, terutama buat pemula yang belum tahu biar jadi tahu. Kegunaan ikan itu juga bermanfaat, simbiosis mutualisme gitu.
Jadi ikan bergerak, dia goyangin air itu memproduksi oksigen dalam air. Ini Mas Bro, jangan lupa like, subscribe, dan komen Mas Bro agar saya lebih aktif lagi dalam membuat konten-konten video lobster air tawar Red Cloud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Selamat siang. Semangat.